Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka kenalan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Indra Prasatria, tetapi bukan Iqbal yang berpasangan dengan Milea, karena saya asli Sunda dan dia asli Surabaya, tetapi kami cinta Indonesia. Saya sekolah di SMA Negeri 11 Garut yang bertepatan di pusat kota, sehingga membantu saya dari hati yang sedang kesepian menjadi dekat dengan keramaian. Berdirinya saya di sini bertujuan untuk memperkenalkan pentingnya soft skill bagi generasi muda. Dengan itu, mari kita kenalan apa itu soft skill. Soft skill adalah suatu kemampuan atau keterampilan yang ada di dalam manusia yang perlu dikembangkan. Ada beberapa aspek yang harus kita ketahui, bahkan harus kita kembangkan. Yakni yang pertama, berpikir kritis, rasa ingin tahu, jiwa kepemimpinan, kemampuan beradaptasi, memanajemen waktu, public speaking, dan networking. Berbagai komponen tersebut bisa kita dapatkan dalam pengalaman kita sendiri, karena soft skill ini bersifat pelajaran yang tidak langsung. Dengan itu, semakin kita mengenal diri, maka semakin terkuasai aspek-aspek tersebut. Maka dari itu, mari kita beraktualisasi diri. Dapat kita ketahui manfaat soft skill, salah satunya yaitu sebagai pembentuk karakter pribadi seseorang. Karena soft skill merupakan keahlian khusus yang dapat menjadi pembeda dirinya dengan orang lain. Sehingga soft skill sangat penting untuk generasi muda. Karena seperti yang kita ketahui bersama, bahwa persaingan di era globalisasi menjadi sangat ketat. Dan ingat, persaingan kita bukan dengan saudara-saudara kita di Indonesia, tetapi dengan negara-negara lain. Dan yang menjadi catatan besar, yakni kita harus bisa menyeimbangkan antara soft skill dan hard skill, karena bagaimanapun juga, pada dasarnya, in perfectum ex omnibus paribus constant, segala sesuatu itu akan maksimal apabila setiap komponennya berjalan dengan seimbang. Sekian dari saya, mohon maaf apabila salah kata ataupun etika. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.